banyak yang sibuk mengejar harta, namun keluarga jadi urusan kedua. Astagfirullah, kadangkala tanpa disadari, momen bersama mereka seringkali terlewatkan begitu saja. Padahal, keluarga adalah harta yang begitu indah, tak bisa ternilai, tak bisa tergantikan. Pulang ke rumah, kadangkala tidak lagi menjadi satu hal yang paling kita rindukan. Sedangkan bisa jadi keluarga, ayah ibu, kakak, adik, suami, istri, atau buah hati kita selalu menanti. Saat rehat dari kesibukan, liburan di rumah bukan menikmati kehangatan, tapi lebih banyak dengan gadget yang kadang-kadang melalaikan. Padahal, liburan terbaik bukan soal kemewahan, tapi soal kebersamaan, kenyamanan, di tengah keluarga yang membawa kebahagiaan. Maka itu sahabat, jangan sampai kita terlena akan kesibukan, karena menghadirkan suasana rumah yang lebih dari sekedar tempat tinggal seharusnya menjadi satu tujuan. Karena bayangkan, nyamannya bila bisa tinggal di rumah yang penuh dengan cinta yang kita hadirkan ke dalamnya. Rumah yang penuh kecintaan terhadap nilai-nilai Islam, dekat dengan Al-Quran, dekat dengan As-Sunnah. Masya Allah, bukankah kita ingin ke surga bersama keluarga tercinta? Jadi, meraih cita-cita itu harus bersama-sama. Selain keluarga, tetangga, serta lingkungan tempat tinggal kita jadi satu hal yang paling penting. Kawasannya seharusnya menenangkan, serta mendukung kesalehan keluarga kesayangan. Tetangga ikut saling menjaga, saling menghadirkan rasa kasih sayang antar sesama saudara muslim. Menghadirkan rasa aman bagi keluarga kita. Itulah yang bisa kita temui di Puri Nirana Cegelam. Kawasan menenangkan hati dengan konsep hunian Islami terintegrasi. Sebuah perumahan impian bagi kita keluarga muslim yang menambahkan hadirnya kehangatan, kenyamanan dalam berkeluarga serta bertetangga. Puri Nirana Cigelap terbukti terbangun, mewujudkan rumah hunian dan kawasan yang lebih dari sekedar tempat tinggal. Syariah Greenland.